Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kita baru masuk ya pada pengajian yang lepas dalam membicarakan tentang kewajipan-kewajipan haji. Jadi kita maklum haji ini kita ada rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Jadi rukun-rukun yang dimaksudnya perkara yang wajib yang tidak boleh digantikan dengan dam. Wajib kita melakukannya, kalau tidak haji kita tidak sah. Manakala bila kita mengatakan wajib, satu perkara yang ini yang wajib dalam haji, maksudnya kalau kita tidak melakukannya maka ia boleh digantikan dengan dam. Tetapi berdosa kalau sekiranya seseorang itu meninggalkannya dengan sengaja. Sebab kita mengatakan, bukan maksudnya boleh digantikan dengan dam, kita diberikan pilihan sama ada nak melakukan ataupun tak melakukan. Jadi maksudnya di sini wajib kita melakukan. Tapi kalau sekiranya kita meninggalkannya, maka diwajibkan kita membayar fidyah. Ini yang kita membicarakan berkenaan dengan kewajipan haji. Tak silap saya pada pengajian kita yang lepas, kita sedang membicarakan tentang miqat. Jadi sekarang ini kita balik ini kepada miqat. Sebab penulis ini mengatakan wajibatuhu ay al-hajj khamsatun. Ada lima perkara yang ini yang wajib di dalam haji. Dan yang pertama sekali beliau membicarakan ini tentang miqatul hajj. Ihram ini min miqat. Yang mana sebelum itu beliau mengatakan wahuwa ma yajibu bitarkihil fidyah. Seperti mana kita mengatakan, kalau kita meninggalkan wajib, maka diwajibkan fidyah. Nanti kita akan sebut ini tentang apa yang dimaksudkan dengan fidyah secara khusus. Yang pertama, beliau membicarakan tentang melakukan ihram ini di miqat. Jadi, kita sedang membicarakan ini tentang miqat. Miqat ini kita ada terbagi kepada dua bahagian. Kita ada miqat zamani dengan miqat makani. Miqat ini zamani adalah masa untuk kita melakukan haji, iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dengan 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Ini kita panggil miqat zamani. Selepas itu kita ada miqat makani. Ini yang kita membicarakan sekarang. Miqat ini makani maksudnya bila kita nak melakukan haji, wajib kita melakukan ihram di miqat yang ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi miqat ini bukan ijtihad ini ulama. Miqat ini yang disebutkan nanti, dia bukan ijtihad, tetapi dia adalah nas. Apa maksudnya? Yang ini Nabi SAW yang menamakan miqat. Yang ini, kalau orang datang daripada sini, miqat ini di sini. Kalau daripada sini, miqat ini di sini. Seperti mana nanti kita akan lihat. Jadi, bagi orang yang datang di luar Makkah, maka diwajibkan mereka menjatuhkan ihram sebelum mereka melepasi miqat. Sebelum mereka melepasi miqat. Dan kita ada perbezaan yang ini bagi orang yang tinggal di Makkah dan orang di luar Makkah. Jadi orang yang di luar Makkah biasa kita memanggilnya afaqi. Afaqi daripada ufuq. Yang ini daripada luar Makkah. Manakala orang yang tinggal di Makkah, kita mengatakan dia adalah makkiyun. Dia adalah makkiyun. Maka dia berbeza ini dengan orang yang datang daripada luar. Jadi kita baca dulu insya-Allah taala dan kita akan lihat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 105 dua baris di atas Ustaz. Ya. Mikat untuk para pendatang yang tidak melewati jalanan mikat-mikat di atas adalah dari tempat-tempat yang sejajar dengan mikat-mikat tersebut bila terdapat persejajarannya di darat maupun di laut. Kalau tidak terdapat, maka dari jarak dua marhalah dari Mekah. Maka pendatang lewat laut dari arah Yaman, mikatnya dari Syi'bil Muharram yang bersejajaran dengan Yalamlam. Ia tidak boleh menunda ihram hingga masuk Jeddah. Okey, kita lihat di sini dulu. Lain halnya menurut fatwa guru. Ini adalah berkenaan dengan melakukan miqat di Jeddah. Nanti saya akan baca apa yang disebutkan Syekh Ibn Hajar ya. Nanti antum tulis ini. Ada pendapat dari Syekh Ibn Hajar yang mengatakan dibolehkan kita melakukan miqat di Jeddah, tapi kita khilaf ini ulama berkenaan dengan perkara ini. Dan kita boleh mengamalkan qaul ini kalau diperlukan. Nanti saya akan
membicarakan tentang perkara ini. Tapi sebelum ini kita masuk ke situ, kita mengimbas ini kembali tentang miqat-miqat ini yang lain. Jadi di sini ini kita lihat penulis ini beliau membicarakan pertama sekali adalah Zul Hulaifah Al-Musammatu Bibi'ri Ali. Minggu lepas saya ada tanya kalau siapa-siapa boleh buat bahas apa yang dimasukkan dengan Bi'r Ali. Bi'r Ali ini maksudnya kalau dalam segi bahasa, Bi'r ini apa? Perigi kan? Yang ini perigi. Siapakah yang dimasukkan Ali di sini? Ada siapa yang bikin bahas? Ada siapa yang ini bikin bahas? Ala kulli hal, berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Sheikh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfa, beliau yang ini mengatakan sebab ini kenapa ia dinamakan perigi Ali, dia balik kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib berperang dengan jin di situ. Ini adalah apa disebutkan oleh Sheikh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfa. Manakala Imam Ramli mengatakan ini tidak benar. Imam Ramli mengatakan ini tidak benar. Dan Sheikh Bujairimi, beliau mengatakan ia dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, akan tetapi bukan disebabkan dia perang dengan jin di situ, akan tetapi disebabkan dia yang menggali perigi itu. Yang ini maksudnya Sheikh ini Bujairimi mengatakan ia dikenali sebagai Bi'ru Ali disebabkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau apa kita mengatakan yang membuat ini perigi itu. Jadi ini apa yang disebutkan yang ini di dalam syarah ini Fathul Mu'in. Taib, Zul Hulaifah hari ini Masya Allah ma'ruf. Saya pernah ke sana dan di sana ada masjid dan sebagainya. Saya rasa ramai jemaah pun, kalau kita melakukan umrah daripada Madinah, maka itu adalah tempat ini kita melakukan ihram, sebab Nabi SAW melakukannya di situ. Selepas itu penulis ini mengatakan wa minasyami wa Mesir wal Maghrib, bagi mereka yang datang daripada Syam, daripada Mesir dan juga daripada Maghrib. Maghrib di sini bukan Morocco sahaja ya. Seperti mana minggu lepas saya mengatakan Syam termasuk apa? Syam termasuk Syria, Lubnan, Palestin. Maghrib yang dimasukkan di sini termasuk hari ini Morocco, Algeria, Libya, Tunisia. Maka ini yang dimasukkan dengan Maghrib. Jadi mereka yang datang daripada West, daripada Morocco, daripada Syam, maka mereka punya miqat adalah Juhfa. Juhfa ini adalah sebuah yang ini tempat yang mana di dalamnya ada kawasan yang ini yang besar, kampung yang ini yang besar di antara Mekah dengan Madinah. Ini disebutkan yang ini oleh yang ini dalam syarah yang ini Syekh yang ini Syata. Dia mengatakan sumiyat bidzalika li'anna sail ajhafaha ay azalaha. Yani dikenali yang ini sebagai Juhfa sebab ini adalah tempat yang mana apabila datangnya banjir maka airnya yang ini kuat sehingga kan dapat yang ini menghancurkan. Menghancurkan yang ini barangan yang ini yang ada yang ini di sana. Sebab perkataan yang ini Juhfa asalnya meninggalkan. Ini adalah daripada makna yang ini Juhfa. Wa min tihamatil Yaman, kalau sekiranya daripada Yaman, tempatnya adalah Yalamlam. Dan Yalamlam, penulis yani syarah ini Fathul Mu'in mengatakan wa huwa lil mutawajjih min tihamatil Yaman wa hiya ismun lil ardil munkhafidah wa yuqabiluha an-najd. Yani dimasukkan yang ini dengan Yalamlam ini disebabkan tanahnya tanah yang bawah. Ini dalam bahasa Arab bila kita mengatakan tihamah, dia adalah tanah ini yang bawah. Tapi bila kita mengatakan Najd, Najd ini adalah tanah yang tinggi. Jadi ini adalah daripada sebab ini, kawasan ini dikenali sebagai Najd dengan Tihama. Fa'inna ma'nahu al-ardu murtafi'a wal-yaman alladhi huwa iqlimun ma'ruf mushtamilun ala Najd wa Tihama wa fil Hijaz misluhuma. Selepas itu ini beliau mengatakan wa yuqalu lahu aidan Yaramram. Wahwa jabalun min jibali Tihamah. Yani di manakah Yalamlam? Kita kalau lihat ini map ini, kalau kita lihat Yaman, bila kita lihat atas Yaman, north ini of Yaman sikit, bila dekat nak dekat dengan border dengan Saudi, maka di situ ada a range of mountain all the way masuk Saudi.
Ini yang dimaksudkan dengan yalamlam. Jadi maksudnya dia dia panjang. Dia panjang yang ni ke masuk ke dalam Saudi punya boundary. Jadi jangan kita ingat yang ni yalamlam ini hanya di Yaman saja, bukan. Yang ni dia kalau zaman sekarang, kalau kita lihat ini kepada map, dia dah masuk ini Saudi punya border. Sebab zaman dahulu kawasan ini semalah Yaman. Yaman besar dulu. Ini bordering ini bermula bila? Selepas ini zaman colonization. Apabila diasaskan yang ini kerajaan apa Saudi, maka barulah lahir ini border apa yang kita lihat hari ini. Tapi zaman dahulu tidak ada border. Tidak ada border di antara Saudi dengan Yaman zaman dahulu. Dan banyak daripada tanah Yaman sekarang yang termasuk ini dekat, termasuk dekat border Saudi. Itu sebab kalau kita masuk Saudi daripada Yaman, kita lihat orang yang di dekat border yang ini selepas ini Saudi, mereka punya bahasa seperti bahasa Yaman, pakaian-pakaian Yaman, makanan-makanan Yaman, sebab asal mereka adalah orang Yaman. Walau disebabkan bordering ini, maka dia termasuk ini ke dalam teritori Saudi. Sama juga kalau kita lihat misalan Patani, ialah ini adalah pada zaman dahulu adalah kawasan tanah Melayu. Tetapi disebabkan peperangan ini berlaku di antara orang Melayu dengan orang Siam, maka tanah-tanah ini sekarang ini kalau kita dalam segi border dia dah termasuk Thailand. Tetapi asalnya dia bukan ini Thailand. Jadi di sini beliau mengatakan berkenaan dengan yalamlam, dia mengatakan huwa jabalun min jibali tihama bainahu wa baina Makkah marhalatan tawilatan. Jadi akhir ini yalamlam dia dua marhalah daripada Makkah. Dia dua marhalah yang ini berapa kilometer? 86 ataupun letaklah 90 kilometer. Jadi cuba kita bayangkan 90 kilometer terhadap ke Yaman itu adalah akhir yalamlam. Yang ini maksudnya kalau satu orang dia nak melakukan ihram dan dia berada yang ini dua yang ini marhalah lebih keluar daripada Makkah di sebelah Yaman, maka itu adalah termasuk yang ini yalamlam. Ini maksudnya dia boleh yang ini melakukan, dia boleh melakukan ihram yang ini di situ. Baik. Jadi kita dah faham ya di mana yang ini yalamlam. Jadi yalamlam ini adalah stretch ini of mountain. Stretch of mountain. Kenapa saya terangkan perkara ini? Sebab kita ada pendapat berkaitan dengan Jeddah. Nanti kita akan lihat ini apa yang disebutkan Syekh Ibn Hajar. Sebab beliau ada membicarakan ini tentang berlakukan miqat ini di Jeddah yang ada kait mengait ini dengan miqat yalamlam. Selepas itu penulis Fathul Mu'in ini beliau mengatakan wa min najdil Yaman wal Hijaz karn. Yang ini dia mengatakan daripada Najdil Yaman wal Hijaz. Yang ini kalau sekiranya seseorang itu yang ini dia masuk ini daripada kawasan itu, maka miqatnya adalah yang ini di Qarn. Yang ini di mana yang ini tempat ini? Dia mengatakan huwa jabalun ala marhalatain min Makkah wa yuqalu lahu Qarnun Manazil. Yang ini dia juga adalah dua marhalah daripada Makkah, tetapi bukan yang ni di bahagian yang ni yalamlam. Yang ni dia di bahagian yang lain. Yang ni satu lagi. Sebab kita lihat yang ni Yaman ni besar kan. Satu yang ni the coastal region, lagi satu yang ni dia ada side. Daripada Emirates, daripada Oman. Jadi dia tempat ini Qarn. Wa min mashriq zatu irqin. Selepas itu yang ni kita ada orang yang datang daripada Iraq di tempat-tempat yang ni sekitarnya, maka dia punya miqat ada Zartu Irqin. Maka dikatakan di sini qaryatun kharibah fi tariqin min turuq Taif wa arduha subkha tanbutu tarfa tumitu tarfa bainahuma wa baina Makkah marhalatan. Jadi ini adalah lagi satu ini direction Iraq. Jadi kita ada direction yang ini di bahagian yang dekat dengan Jeddah, coastal region. Kita ada bahagian yang datang daripada Iraq dan bahagian yang datang daripada Oman. Nampak tak? Dan kalau kita lihat yang ini dia punya masafah ataupun dia punya jauhnya dua marhalah ini daripada Makkah. Wa miqatul umrati liman bil harami al hil. Selepas itu penulis ini beliau mengatakan miqat ini bagi orang yang melakukan umrah dan dia dalam keadaan berada di haram,
maka diwajibkan dia keluar daripada tanah haram. Jadi tidak diwajibkan dia balik kepada miqat tadi, tetapi miqat ini adalah adnal hil. Yang dimaksudkan di sini beliau mengatakan afdaluhul ji'rana fatan'im fal hudaybiyah. Jadi kita ada ji'rana, ji'rana yang paling afdal. Kenapa ji'rana paling afdal? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram bagi umrah di ji'rana. Tapi ji'rana wallahu alam, saya rasa tak, kebanyakan orang tidak pergi ji'rana sebab dia jauh sikit. Yang paling famous adalah Tan'im. Tan'im ini masya-Allah, teksi-teksi semua dah tunggu. Kita kalau cakap ini kita nak pergi miqat, dia akan bawa kita ke mana? Dia terus ini bawa kita ke Tan'im terus. Kebanyakan yang jemaah pergi ke sana. Ada masjid dikenali sebagai Masjid Aisyah. Sebab Nabi SAW memerintahkan Sayyidah Aisyah melakukan ihram di sana. Jadi bila dia melakukan ihram di sana, dia orang yang pertama yang melakukan ihram di Tan'im adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka selepas itu dia bina masjid dan dinamakan masjid itu Masjid Aisyah. Jadi ramai yang ni orang yang ni melakukan ihram ini di sana. Selepas itu kita ada Hudaybiyah. Hudaybiyah kita ada kisah yang masyhur berkenaan dengan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila dia nak melakukan umrah dengan tentera, dengan sahabat-sahabat. Tetapi mereka tidak diberikan masuk ini ke Makkah. Dan selepas itu diberikan tempoh 1 tahun dan sebagainya. Kita ada perjanjian Hudaybiyah. Yang ini kita ada beberapa perjanjian di antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy. Salah satu daripadanya adalah tidak boleh melakukan umrah tahun ini. Jadi kita ada kisah ini yang panjang ya, tentang Hudaybiyah sehingga kan Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang Bai'atul Ridwan. Yang ini berlaku selepas peristiwa ini. Yang mana Nabi SAW memberikan bai'at kepada para sahabat di bawah tahta syajarah. Ini Allah mengatakan. وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Yani Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah meridai orang-orang yang memberikan kepada kamu bai'at ini di bawah pokok. Ini di mana? Di Hudaybiyah. Dan saya pernah pergi Hudaybiyah. Alhamdulillah. Saya bila berada ini di Makkah, maka saya sewa kereta di sana. Selepas itu saya pun pergi Hudaybiyah. Pergi ini Hudaybiyah. Dan setelah ini saya sampai ini ke sana, ada peristiwa yang ni, ada perkara yang berlaku sampai tak sampai ini nak pergi ke miqat ke sana. Sebab ini kereta termasuk dalam apa? Kereta yang saya drive ni termasuk dalam pasir, tak boleh keluar. La ilaha illallah, ini bulan Ramadan. Betul-betul ini waktu Zuhur tengah panas. Kereta termasuk ke dalam, termasuk ke dalam pasir sebab kita masuk ini jalan desert. Jadi bila masuk jalan desert ini saya learn, saya punya important lesson. Kalau kita nak jalan desert, jangan pakai kereta sedan. Ini sangat bahaya. Tapi kita yang ni masalahnya kita tak ada experience, tak tahu. Jadi pergi masuk. Masuk jalan pom stuck. Tak dah stuck, tak boleh keluar. Masya Allah, cuba tak boleh keluar. Berjam-jam ini stuck kat sana. Telefon polis, telefon bomba dan sebagainya. Lepas ini 5 jam, Alhamdulillah datang ini seorang badui. Ala kulli hal ini dia tolong kita. Tapi itu adalah, saya masih ingat itu dia adalah di Hudaybiyah. Lagi beberapa kilometer sampai di Miqat. Tetapi tak sampai. Ala kulli hal. Jadi Hudaybiyah wallahu alam ini saya rasa kebanyakan orang tidak pergi ke sana sebab paling jauh sekali ya. Hudaybiyah agak jauh sedikit. Selepas itu penulis ini beliau mengatakan wa afdalu haji'rana fatan'im fal Hudaybiyah. Wa miqatu man la miqata lahu fi tariqihi muhadatul miqatul warid in hadahu fi barin aw bahr. Baik, ini adalah perkara kita penting untuk kita faham ya. Sekarang Nabi SAW dia meletakkan kepada kita miqat. Yani miqat orang daripada Madinah, di Zulhulaifah, daripada Yaman, di Yalamlam. Lepas kita ada Zatul Irqin, kita ada Juhfa, kita ada Qarnul Manazil. Kita ada tempat-tempat ini, dia ibarat apa? Dia ibarat around yang ni Makkah. Nampak tak? Kalau kita lihat map, Makkah ni dekat tengah kan? Jadi orang datang daripada west, ini adalah miqat. Daripada east, ini adalah miqat. Daripada north, ini adalah miqat. Daripada south, ini adalah miqat. Jadi kalau kita lihat dia ibarat apa? Circle. Nampak tak? Tapi kalau sekiranya seseorang itu dia datang daripada tempat yang mana kalau dia berjalan nak pergi ke Makkah,
dia tidak akan pas itu miqat. Jadi bagaimana? Di sini kita mengatakan kita nak kena estimate. Kalau kita draw a line, kalau kita draw a line dan dia lebih daripada dua marhala, mesti lebih daripada dua marhala daripada Makkah, maka ini yang dimasukkan oleh penulis ini di sini. Yang ini, kalau kita draw a line, mana dia punya miqat, dia punya miqat lah tempat itu. Walaupun dia tidak berada di miqat yang diharapkan Nabi SAW, akan tetapi dia berada yang ini di boundary, dekat dia punya boundary. Boleh faham insyaAllah? Boleh faham ya? Saya kalau ada whiteboard ini saya boleh draw. Tapi ala kulli hal, dia ibarat seperti apa? Sekarang ini misalan kita ada miqat yalamlam dengan Zatu Irqin ataupun Juhfa. Sekarang ini kalau kita draw yang ini boundary daripada yalamlam ini kepada miqat ini. Jadi orang yang travel di antara yalamlam dengan Zatu Irqin ataupun yalamlam ini dengan Juhfa, maka dia tidak boleh cross itu imaginary line. Boleh faham insyaAllah? Adakah maksudnya kita mengatakan wajib dia kembali kepada miqat ini walaupun dia kena travel 1,000 kilometer? Tidak diwajibkan. Yang penting adalah dia melakukan ini ihram dalam itu boundary. Jadi dia melakukan estimation. Ini apakah estimation ini di antara miqat dengan miqat? Nampak tak? Jadi di sini penulis mengatakan wa miqatu man la miqata lahu fi tariqi. Yang ini maksudnya dia sekarang dia nak menuju ke Makkah dan dia tidak ada miqat dalam perjalanannya. Dia tidak ada miqat dalam perjalanannya. Jadi apakah yang ini tempat miqat baginya? Dia mengatakan muhadatul miqat. Muhadat yang ini maksudnya parallel to the miqat. Idhadahu fi barin au bahar. Sama ada dia daripada daripada laut ataupun daripada jalan yang ini bumi. Wa illa fa marhalatan min Makkah. Kalau dia tidak mengetahui, maka dia memastikan dua marhala sebelum masuk Makkah, dia melakukan ihram. Itulah miqat. Boleh insyaAllah? Ini kalau sekiranya dia tak pasti, ini misalnya, ini di mana dia berada boundary ini, maka dia memastikan dua marhala sebelum Makkah, dia sudah melakukan ihram. Selepas itu penulis mengatakan fayahrumul ja'i fil bahri min jihatil yamin min asy'bil muharram alladhi yuhadi yalamlam wa la yajuzu lahu ta'khiru ihramihi ila al-wusul ila Jeddah. Jadi yang ini beliau mengatakan tidak dibolehkan bagi seseorang yang jalan yang masuk ini daripada jalan lautan. Tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Sebab dia sudah lepas yang ini miqat. Dia sudah lepas yang ini miqat. Ini adalah kalau sekiranya the Red Sea ya. Anda tahu di mana the Red Sea? Red Sea ini Jeddah punya laut ini dikenali Red Sea kan? Sekarang kalau bayangkan satu orang ini dia datang daripada laut dan naik kapal misalnya. Kalau sekiranya kapal itu lepas yalamlam, lepas ini yalamlam, maka sekarang kita mengatakan diharamkan ke atas ini dikenakan dam. Begitu juga dengan Jeddah. Jadi pendapat ini yang mu'tamad, Jeddah bukan ini tempat miqat. Jeddah ini tidak termasuk ini dalam, di dalam ini miqat sebab ini Jeddah sudah terkeluar daripada yalamlam. Terkeluar daripada yalamlam. Itu sebab penulis ini mengatakan diharamkan. Kita lihat dalam bahasa Melayu dia. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan maka pendatang lewat laut dari arah Yaman, miqasnya daripada Syi'bil Muharram yang bersejarah dengan yalamlam, ia tidak boleh menunda ihram hingga masuk Jeddah. Yang ini sebab tempat ini kita mengatakan dia dah lepas ini miqat. Itu sebab kita mengatakan diharamkan. Sama ada dia datang daripada laut ataupun daripada bumi. Tidak dibolehkan ke atasnya sebab dia dah lepas ini miqat. Baik, selepas itu beliau mengatakan apabila baru mulai ihram setelah lewat miqatnya. Sebelum itu dia mengatakan lain halnya menurut fatwa guru kita. Siapa ini guru kita di sini? Dia adalah Syekh Ibn Hajar. Jadi antum tulis di situ. Yang ini penulis Fathul Mu'in bila dia mengatakan Syekhuna, yang dimasukkan adalah Syekh Ibn Hajar. Jadi Syekh Ibn Hajar ini beliau mengatakan dalam Tuhfa Syarah ini Minhaj. Nanti saya akan baca ibaratnya. Tetapi ala kulli hal beliau mengatakan di sini, dia mengatakan lain halnya menurut fatwa guru kami yang membolehkan penundaan tersebut dengan alasan bahawa jarak Jeddah ke Makkah sama dengan Yalamlam sampai Makkah.
Jadi Syekh bin Hajar ini dia mengatakan, mengikut pendapat Syekh bin Hajar, akhiran yalam lam, dia punya jarak sama dengan Jeddah dengan Makkah. Itu sebab ini dibolehkan kita melakukan ihram di Jeddah. Jadi kalau kita melakukan ihram di Jeddah, sah. Tidak dikenakan dam. Apa sebabnya? Sebab dia sejajar dengan yalam lam. Dia sejajar ini dengan yalam lam. Ini yang dikatakan oleh beliau dalam kitabnya. Beliau mengatakan, wabihi yu'lamu annal ja'i minal yaman fil bahri lahu an yu'akhira ihramuhu min muhadati yalam lam ila Jeddah li'anna masafataha ila makkata kamasafati yalam lam kamasarrahu bihi. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh bin Hajar. Yang ini dia mengatakan, akhiran yalam lam, dia punya jarak sama dengan Jeddah dengan Makkah. Maka tidak ada masalah kalau melakukan ihram ini di Jeddah. Manakala ulama yang lain ini mengatakan tidak dibolehkan. Daripada mereka yang mengatakan dibolehkan juga adalah Imam Qurdi. Beliau mengatakan, qala Qurdi ba'da an saqa al-ibarat al-mazkura. Syekh ini Al-Qurdi, apabila dia lihat pendapat ini Syekh bin Hajar, maka dia mengatakan, An-Nashili Mufti Makkah wal-Faqih Ahmad Balhaj wa Ibnu Ziyad al-Yamani wa ghayruhum. Yani daripada orang yang mengatakan dibolehkan kita melakukan miqat ini Jeddah adalah Syekh Nashili Mufti Makkah, dan begitu juga Al-Faqih Ahmad Balhaj, Ibnu Ziyad dan selain mereka. Jadi bukan Syekh bin Hajar seorang yang mengatakan dibolehkan kita melakukan ihram ini di Jeddah. Tetapi ala kulli hal kita mengatakan ada khilaf. Sebab ini ulama ini yang lain mengatakan tidak boleh melakukan ihram di Jeddah. Daripada ulama yang mengatakan tidak dibolehkan adalah Syekh Abdullah bin Umar bin Makhrama dan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashkhar. Maka mereka mengatakan tidak dibolehkan melakukan ihram di Jeddah. Jadi kita ada khilaf. Yang lebih afdal kita keluar daripada khilaf. Yang ini kita elakkan melakukan ihram di Jeddah melainkan kalau kita betul-betul tidak ada pilihan. Betul-betul tidak ada pilihan. Saya masih ingat ini pada zaman corona. Pada akhir zaman ini corona susah nak melakukan umrah. Yang ini hatta orang yang melakukan umrah, dia nak kena ada injection kan? Dia nak kena ada certificate injection. Macam-macam ini kena tanya ini dekat border. Lepas itu dia kena download app. Lepas itu dia pun tak tahu sama ada mereka dapat lepaskannya ataupun tak dapat lepaskannya. Ada jemaah yang ni tidak dapat lepas yang ini disebabkan ada masalah injection dan sebagainya. Jadi dalam keadaan seperti ini, disebabkan keadaan seperti ini, ada sebagian orang ini mereka tidak melakukan ihram ini di miqat. Mereka tunggu masuk Jeddah dulu. Sampai di airport Jeddah, jadi apabila semua dah okey, semua dah lepas, confirm, mereka melakukan ihram ini di Jeddah. Jadi ramai orang ini melakukan menggunakan pendapat ini pada zaman corona. Sebab ini dia pun tak tahu saya boleh lepas ke tak boleh lepas. Sekarang habis lepas tu berkenaan dengan dia punya app. Sebab kita kena download dia punya app dulu. Habis dia punya app kita tak boleh download melainkan kita nak beli SIM card daripada Saudi. Nak download ini dia punya app. Jadi ada orang ini takut misalnya kalau dia tak lepas ini macam mana? Dia nak beli SIM card. SIM card pun nak kena lepas daripada custom baru boleh beli SIM card dan sebagainya. Habis lepas tu dengar khabar pula yang ni dekat Makkah, semua yang kalau tak ada itu punya app, semua dia tak kasi masuk. Tidak kasi masuk ini tawaf. Jadi ada orang yang ni bawa orang tua misalnya. Jadi keadaan ini tak tentu. Jadi apa mereka buat? Mereka duduk Jeddah 2-3 hari. Pastikan, okey dah okey yang ni dekat Makkah, app semua dah download, immigration tak ada masalah. Lepas tu yang ni tanya orang yang ni di Makkah, sekarang bagaimana keadaan ini di Makkah? Okey, dah semua dah lepas. Baru mereka melakukan ihram. Mereka melakukan ihram yang di mana? Di Jeddah, mengikut kepada pendapat ini. Boleh insyaAllah. Selepas itu beliau mengatakan, apabila baru mulai ihram setelah lewat miqatnya sekalipun kerana lupa ataupun tidak mengetahui, maka wajib membayar dam. Ini adalah sebab kita mengatakan dia adalah wajib. Selama tidak mengulanginya kembali dari miqat yang bersangkutan sebelum selai-selai dengan nusuk sekalipun berupa tawaf qudum. Yang ini syaratnya kita mengatakan, kalau satu orang ini dia tidak melakukan ihram ini misalnya, dan dia dah lepas miqat, dia tidak melakukan ihram sama sekali,
Kita mengatakan dikenakan dam. Tapi kalau sekiranya dia kembali kepada, dia kembali kepada miqat sebelum dia mulakan dia punya tawaf, sebagai misal. Di sini penulis ini memberikan misal tawaf qudum bagi orang yang melakukan haji. Begitu juga kalau sekiranya seorang itu melakukan umrah, dia belum lagi melakukan tawaf umrah. Dia belum lagi melakukan tawaf. Dan dia kembali kepada miqat. Saya memberikan misal begini. Satu orang ini misalan dia daripada Singapura. Lepas itu dia pergi ke Jeddah, dia lupa nak ihram, lupa. Terlupa nak ihram sampai Jeddah. Ini mengikut kepada pendapat mu'taman. Yang ini dia berdosa dan diwajibkan dam ke atasnya. Jadi bagaimana dia nak selesaikan masalah ini? Tadi kita mengatakan melakukan ihram di Jeddah ikut qaul. Tapi sekarang ini dia nak mengamalkan pendapat mu'taman, yang ini maksudnya. Jadi apa dia buat? Dia pergi ke Zulhulaifah. Sekarang ini daripada Jeddah kita ada kereta api. Daripada Jeddah ke Madinah. Jadi dia pergi ke Madinah dan dia daripada Madinah dia masuk Makkah. Dan dia melakukan ihram di mana? Di Zulhulaifah. Maka di sini kita mengatakan tidak dikenakan dam. Kenapa? Sebab dia belum lagi melakukan tawaf umrah. Dan dia kembali kepada miqat. Maka dia tidak dikenakan dam. Jadi bilakah dikenakan dam? Kalau sekiranya dia sudah mula tawaf. Kalau sekiranya dia sudah mula tawaf, khalas. Kita mengatakan dah tak boleh kembali kepada miqat, wajib awak membayar dam satu ekor kambing. Dah tak ada cerita lagi. Tapi kalau sekiranya dia belum lagi melakukan tawaf dan dia kembali kepada miqat, sama ada miqat Madinah ataupun Juhfah ataupun Zatul Irq dan sebagainya, maka tidak diwajibkan ke atasnya dam. Jadi di sini penulis ini mengatakan, selama tidak mengulanginya kembali dari miqat yang bersangkutan sebelum terselai-selai dengan nusuk. Nusuk di sini maksudnya yakni awal rukun, yakni haji ataupun umrah. Ataupun ya tawaf qudum bagi haji. Dan berdosa bila hal itu dilakukan oleh selain orang lupa atau tidak mengetahui. Jadi di sini beza di antara orang lupa dan orang tidak mengetahui. Ada orang yang ini dia mengatakan saya tak tahu. Wajib dam. Tak kira sama ada awak tahu ke tak tahu ataupun terlupa. Wajib dam. Tapi beza kita mengatakan satu orang sengaja tidak mahu ihram di miqat. Ini berdosa. Tapi bagi orang yang lupa dan tidak mengetahui tidak berdosa. Tetapi adakah dam wajib ke atasnya? Dam tetap wajib ke atasnya walaupun dia terlupa, walaupun dia tidak mengetahui. Jadi dia tidak boleh menyalahkan sesiapa melainkan menyalahkan dirinya. Dan dia juga tidak boleh menyalahi travel agent dia. Sebab dia tak belajar. Boleh insyaAllah. Ada siapa yang ada soalan dari setakat ini? Nampaknya kita ada satu soalan di sini. Zaid ibn San'a, nama sahabat yang masuk Islam sebab sebuah hutang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Zaid ibn San'a, ni macam mana ni? Sa'na. Jadi ala kulli hal dia adalah seorang Yahudi kan? Dia adalah daripada paderi. Di kalangan dari paderi. Dan ini adalah kisah masyhur. Naam. Jazakumullah khair. Ustaz, jadi kalau macam ini Ustaz, kita lihat kalau sekarang ni kita naik kapal terbang, kebanyakan flightnya tak direct. Flightnya akan depend lah. Kebanyakan singgah dekat Qatar ataupun dekat mana, dekat kadang-kadang dekat Riyadh ataupun dekat apa ni, dekat Abu Dhabi atau Dubai. Yeah. So sekarang untuk mengelakkan ni Ustaz, jadi kebanyakan atau kita semua, kita bila apa ni, once kita dah tukar ihram, pasal kita masuk awal-awal Mekah. Jadi bila once kita dah tukar ihram dekat Dubai ke mana-mana transit area, the fly dia terus kita niat awal. Jadi kita niat sebelum mikat supaya tidak apa ni supaya tidak apa ni, terlepas daripada mikat kalau kita niat. Ya, tidak ada masalah. Sebab kadang-kadang sebab kadang-kadang tidak ada masalah. Ini kita mengatakan to play safe. Kadang-kadang jadi biasanya kita melakukan sedemikian dan juga bila dia sampai ke miqat kita niat ini sekali lagi. Tapi bukan maksudnya niat yang pertama tidak sah, tetapi ini untuk kita mendapatkan yang ini barakah yang ini, melakukan niat di tempat yang diharapkan Nabi SAW. Sebab biasanya pilot akan announce dan biasanya sekarang dia tak lalu yalam-lam disebabkan peperangan yang berlaku. Sebab peperangan yang ini di Yaman, semenjak peperangan di Yaman, flight Qatar
Saudi, lebih-lebih ke Saudi ya. Mereka avoid Yaman. Jadi mereka take the long road. Jadi bila take any the long road, sama ada mereka masuk any Oman punya side, ha, masuk Dubai, ataupun wallahualam mereka masuk daripada the Red Sea punya side. Nampak tak? Jadi ala kulli hal, pilot akan announce. Pilot ni dia akan announce. Dia akan mengatakan we are now any at the miqat, ataupun dia akan mengatakan 5 minutes to the miqat dan sebagainya. Itu yang biasa. Tapi kita pun takut pilot terlupa. Pilot terlupa. Pilot yang terlupa. Ataupun kita naik SIA misalnya. Kita naik any apa non-Muslim airlines kan. Manalah kita tahu any pilot, siapa any pilot. Ada pilot ini orang Islam, dia pun tak faham kan. Dan dia pun mungkin tak peduli dengan benda ni. Jadi to play safe, ini tidak ada masalah yang ni kita niat bila kita sampai jauh sedikit. Baik, ada siapa-siapa lagi soalan? Kalau tak, kita teruskan ya. Bismillah. Bismillah. Jadi wajib haji yang kedua, iaitu bermalam hari di Muzdalifah sekalipun hanya sejenak. Waktunya dimulai setelah setengah malam setelah tanggal 10 Zulhijjah. Wajib haji yang kedua. Jadi yang kedua, penulis ini mengatakan bermalam ini di Muzdalifah. Jadi hukumnya adalah wajib. Wukuf di Arafah, rukun. Bermalam di Muzdalifah, wajib. Dan masanya adalah selepas berlalu setengah malam. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan dengan setengah malam adalah kalau kita tolak masa waktu maghrib dengan masa waktu fajar. Lepas itu kita bagi dua. Ini adalah yang dimaksudkan dengan setengah malam. Bukan 12 malam ya. Bukan 12 malam. Jadi kita ambil waktu maghrib dengan waktu fajar. Kalau kita mengatakan di antara maghrib dengan fajar 10 jam. Jadi kalau setengah kita mengatakan 5 jam. Jadi 5 jam kita campur waktu maghrib. Jadi kalau kita waktu maghrib ini pukul 7, kita campur yang ini 5, kita dapat 12. Jadi 12 malam ini adalah setengah malam. Jadi lepas ini setengah malam, kita berada seketika di Muzdalifah, itu paling minimum kita mengatakan sah. Yang ini kita telah bermalam di Muzdalifah. Tapi jangan kita confuse ini bermalam dengan Muzdalifah dengan bermalam di Mina. Nanti kita akan bicarakan bermalam di Mina. Bermalam di Mina dia mesti mu'zamul lail. Ini perbezaan di antara bermalam di Muzdalifah dengan bermalam di Mina. Kedua-dua wajib. Akan tetapi bermalam ini di Muzdalifah kita mengatakan dia ada seketika. Bermalam di Mina dia adalah mu'zamul lail. Ini maksudnya kebanyakan malam. Jadi kalau malam 10 jam, kita nak kena bermalam di sana lebih daripada 5 jam. Ini adalah berkenaan dengan Mina. Jadi jangan kita confuse ya. Jadi Muzdalifah tidak ada masalah. Biasanya bas masuk Muzdalifah daripada kita daripada wukuf di Arafah, kita akan melakukan solat jamak takhir maghrib dengan isyak di Muzdalifah. Kita melakukan solat di Muzdalifah dan di situ biasa kita akan collect ini apa batu lontaran di Muzdalifah. Dan Nabi SAW bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Ini kalau kita nak ikut sunnah. Kalau kita dah ikut sunnah, kita duduk di Muzdalifah sampai subuh. Tapi kebanyakan orang ini tidak melakukannya. Melainkan segelintir yang sanggup ini nak duduk ini di, nak duduk di Muzdalifah. Biasanya travel agent, dia tidak ada siapkan yang ini bagi bermalam ini di Muzdalifah. Sebab semua duduk dalam bas saja. Ha, apa yang saya lihatlah. Wallahualam, melainkan yang ini tengok package, apa package seseorang itu ambil. Tetapi biasanya jamaah semua duduk dalam bas. Dalam bas tunggu sampai setengah malam. Ramai-ramai yang ditunggu dalam bas. Ini apa yang saya ingat. Lepas tu bila dah lepas setengah malam, driver datang bilang, okay, kita dah setengah malam, mari kita jalan. Yang ni mereka tunggu mungkin 5 minit, 10 minit je. Ha, 5-10 minit. Lepas itu ini terus ini masuk ke Mina. Di Mina baru ada dia punya camp. Ha, baru ada dia punya tent dan sebagainya. Tapi Muzdalifah, Masya Allah, yang ni tidak ada apa-apa. Yang ni tempat, yang ni gunung ganang di sana. Jadi bermalam ini di Muzdalifah, di sini penulis mengatakan hanya seketika. Jadi ini tidak ada masalah. Jadi ini adalah perkara yang wajib. Yang ni kalau kita meninggalkannya wajib, ini kita bayar dam. Selepas itu ini beliau mengatakan kewajipan yang ketiga. Saya rasa kita berhenti di sini sebab dah masa. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan teruskan daripada sini. Jadi kat sini dia ni kan tentang bermalam.
Adakah syarat tu kalau kita ambil apa ni bermalam ni, sebenarnya tu macam you have to sleep there for a while? Bukan, bukan, bukan. Bermalam di sini, bermalam di sini bukan maksudnya kita tidur di sana. Bermalam di sini maksudnya kita berada di sana pada waktu malam. Maksudnya kita berada di sana pada waktu malam. Ini yang dimaksudkan dengan mabit. Dalam bahasa Arabnya dia adalah mabit. Mabit ini maksudnya kita bermalam. Yang ini bermalam ini tak semestinya kita tidur. Maksudnya kita berada di sana pada waktu malam. Itu yang wajib. Boleh insyaAllah. Jadi kalau tidak ada soalan, insyaAllah kita boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi fahkihna wa fakih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa fikhum lima tardhi qawlan wa fi'lan karama wa zukul kulla halalan da'ima wa ahila an at'ika ya ulama. نصب الخير وننفر كل شر ربنا واصلحنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون وقتل عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا مسلمون وفي واسطب أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المنصفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه مرام اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسامح في رضاك ولا تولينا وليا سواك لا تجعلنا ممن خلف امر واصب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا الا لسا اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل هوبه واستغفر لنا الأورات وآمين روعتي وانفق لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوات والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحصى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند التصح صحبه والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة عن الله يتقبل صلى الله عليه وسلم وإلى الموت وممات المسلمين أجمعين الله تعالى شبه ويسوع شارك مصطفى باطن وإلى حركة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة عن الله مشهد الله عليه وسلم ونتقبل دعاءنا انك تسمع علينا وتب علينا انك تواب الرحيم اخدم صالحات اعمال واجعلنا الله يا كريم فاضي سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ان شاء الله kita jumpa pada minggu depan ini insyaallah.